kamu pakai nama baru. Punya kamu tadi kasih nama apa? Namanya Bloody Mary. Wow. Untungnya tidak bloody, tidak berdarah-darah. Bloodless Mary. Yeah. So, buon appetito, Papa. Buon appetito, pemirsa. Grazie, prego, prego. Wah, minum dulu deh. Ini juga lucu ya. Itu apa tuh minumannya, Pak? Ini tadi yang saya pesan adalah mango squash. Mango. Biasanya kalau kata-kata squash ini lemon squash itu berarti lemon dengan soda. Ini mango saya pikir ada mango juice dengan soda. Tapi ternyata selain mango juice, mango muda ada ini, ya. Mango muda. Mango mudo. Seru gitu ya. Bentuknya sih kayak kelapa tapi ini mangga muda. Kalau saya lemon squash harus asam, jadi enak sekali. Ada potongan lemon squash, lemonnya sama lime. Lemon lime. Lime fresh. Ini tadi saya bingung juga, namanya omega 3. Omega 3. Munculnya telur ya? Adalah, iya. Omega 3 berarti kan ikan ya, itu good cholesterol. Nah, tapi yang muncul ternyata adalah ravioli. Ya, daripada bingung pakai sambal. Punya kamu tadi kasih nama apa? Namanya Bloody Mary. Wah. Untungnya tidak bloody, tidak berdarah-darah. Bloodless Mary. Iya. Padahal Bloody Mary sebenarnya nama minuman ya. Nama minuman. Ini tapi dibikin... ini mungkin karena tomato sauce ya, jadi merah, jadi disebut, disebutnya juga Bloody Mary. Yuk, kita coba aja. Ya, izin. Oh, ini raviolinya berisi salmon. Ya, kelihatan bukan salmon. Ravioli itu memang pasta, tapi di staff ya, jadi dimasukin sama salmon tadi. Ya, jadi ravioli adalah seperti kantong ya, paket yang dibuat dari pasta, terus dalamnya ada bisa bayam, bisa segala macam ya, tergantung sini. Nah, memang kalau kita bilang pasta kadang-kadang membingungkan ya, karena orang Indonesia kalau bilang pasta tuh pasta gigi kan, yang seperti odol gitu ya, seperti paste kalau dalam bahasa Inggrisnya, pasta Indonesia paste, tapi pasta Italia bukan paste, bukan pastai dalam bahasa Belandanya. Tapi ya, makanan yang seperti ini juga namanya pasta juga ya. Tapi dan yang ini pasta ini yang... Ini jenisnya fusilli namanya. Ya. Fusilli itu yang kayak untir-untir gitu ya. Kayak pasta keriting, saya bilangnya waktu kecil. Ada mie keriting, ada pasta keriting. Dan ada lagi yang misalnya, saya pernah disalahin tuh. Saya bilang tagliatelle. Bukan, itu adalah fettuccine. Enggak, beda. Fettuccine lebih tipis, tagliatelle lebih lebar gitu, seperti pita gitu. Jadi macam-macam jenis pasta ya. Tapi intinya adalah yang terbuat dari tepung gitu. Iya, betul. Dan di sini juga kalian bisa pilih jenis apa aja pasta yang kalian mau.